Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal maut alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul 'adzim. Para masyayikh yang saya muliakan, khusus tentu guru dan orang tua kita karam Kyai Haji Dr. Hidayatul Wahid mata'anallah bituli hayati wa nafa'ana bi'ulumi. Amin. Para masyayikh yang lainnya, keluarga besar PKS yang mohon maaf kalau tidak saya sebutkan satu persatu, baik Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Wilayah, dan seluruh keluarga besar PKS, juga seluruh masyarakat yang saat ini menyaksikan TV PKS dalam rangka tahlil dan zikir untuk almarhum al-maghfurlah guru kita, orang tua kita, almarhum Kyai Haji Ilmi Aminul Zikami. Kita tentu berharap dan berdoa mudah-mudahan acara yang kita laksanakan pada malam hari ini akan menjadikan nur cahaya di kubur untuk almarhum. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya riyad min riyadil jannah. Amin. Para masyayikh yang saya muliakan, hari ini, malam hari ini, malam yang ke-40, kita memperingati guru kita yang meninggalkan kita menghadap Allah Rabbul Jalil. Malam hari ini kita bersama-sama berdoa tentu. Yasin sudah kita bacakan, kemudian tahlil dan zikir. Ini tentu satu kebahagiaan bagi almarhum. Karena sesungguhnya kita maklum bahwa mal mayitu fi qabrihi illa kal gharikil mutaghawwis yantaziru da'watan min abin aw ummin aw waladin aw sadiqin thiqqah. Bahwa orang yang meninggal dunia itu hakikatnya ibarat orang yang akan tenggelam. Dia berharap doa dari orang tuanya, dari bapaknya, dari ibunya, dari saudara-saudaranya, dari anaknya. Hari ini sebagai anak kita mendoakan orang tua kita. Jadi insya Allah malam hari ini beliau begitu amat sangat bergembira dengan doa-doa yang dilantunkan, dengan pembacaan zikir, tahlil, tahmid pada malam hari ini. Karena itu, ini satu kesyukuran bagi kita yang masih hidup. Kita banyak mencontoh beliau yang berkiprah begitu besar untuk umat, khususnya umat Islam yang ada di Republik Indonesia ini, dan khususnya untuk keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera. Satu hari Nabi ditanyakan oleh seorang sahabat. Ada satu pertanyaan dari sahabat bertanya kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, manil akhyar, ya Rasul, siapa sesungguhnya orang yang cerdas itu? Apakah orang yang cerdas itu adalah orang-orang yang memang profesor, doktor, orang-orang hebat? Jawaban baginda Nabi ternyata di luar logika kita, di luar nalar manusia. Apa kata Nabi? Orang yang cerdas adalah aksaruhum lil mauti zikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Bahwa orang yang cerdas adalah orang-orang yang banyak mengingat kematian dan dia mempersiapkan diri apa yang akan disiapkan setelah kematian itu. Inilah sesungguhnya orang-orang cerdas. Kenapa jawaban Nabi orang yang cerdas adalah yang banyak mengingat kematian? Karena manakala dalam hidup seorang selalu mengingat kematian, maka dunia dianggap tidak ada apa-apanya. Dia ingin banyak berkifrah, mempersiapkan setelah kematiannya. Dan inilah yang dilakukan oleh almarhum untuk kita semua yang masih hidup.
Karena itu pahala selalu mengalir insya Allah untuk beliau. Amin, amin. Saya yakin beliau husnul khatimah. Amin. Beliau ditempatkan Allah di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana kita sekarang ini mengambil suri tauladan yang terbaik, karena sesungguhnya kematian itu pasti akan datang. Oh, kematian itu pasti dia akan lari. Karena itu manusia-manusia yang tidak ingat kematian adalah orang-orang yang sombong dengan kekuasaannya, sombong dengan hartanya, sombong dengan kekuatannya. Orang-orang inilah yang tidak mengingat akan kematian. Bahwa para masyayikh yang saya muliakan, tentu nasihat ini untuk diri pribadi saya. Kita sudah maklum semua kenapa Imam Syafi'i semenjak beliau selama hidupnya sering kali membawa tongkat. Ketika sahabat bertanya, muridnya bertanya, Tuan Imam kenapa selalu membawa tongkat padahal Tuan Imam ini masih muda, masih gagah. Jawaban beliau singkat, aku selalu bawa tongkat agar supaya aku tahu kemana tujuan hidupku, dan kematian siap menghadapiku. Kematian dimanapun akan siap menjemputku. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang soleh. Beliau selalu mengingat akan kematian. Karena itu, para masyayikh pencinta PKS TV yang saya muliakan, keluarga besar PKS, pelajaran terbaik yang dapat kita ambil dari almarhum, bahwa sesungguhnya apa yang beliau lakukan bukan sekedar untuk keluarga besar PKS, tapi keutuhan bangsa dan negara, untuk kemanfaatan bangsa dan negara. Inilah yang menjadi contoh yang harus kita ambil. Betapa kader-kader yang telah berjuang, beliau telah memberikan contoh yang terbaik. Tinggal bagaimana kebaikan ini lalu kita telurkan kepada generasi-generasi selanjutnya. Di tengah-tengah keadaan bangsa dan negara saat ini, yang kita sudah maklum, kita sudah tahu bagaimana keadaannya, keistiqamahan beliau sebagai orang yang baik, sebagai orang yang saleh, ini perlu kita cintai. Karena itu Imam Syafi'i pernah berkata, "Uhibbu as-salihin walastu minhum." Aku cinta kepada orang-orang yang saleh walaupun aku ini bukan orang yang saleh. Coba kita lihat bagaimana Imam Syafi'i, seorang ulama besar, imam besar, hafiz Quran ribuan. Padahal ia adalah orang yang berilmu. Kenapa demikian? La'ali an anala bihi musyafa'ah. Karena kata Imam Syafi'i, kalau aku cinta kepada orang yang soleh, aku berharap mendapatkan pertolongan syafa'at dari orang-orang yang soleh. Ma'asyiral muslimin, karena itu kematian ini sebagai teguran bagi kita bahwa kita pasti akan melewati. Dan Al-Imam Ghazali sudah berkata, al-mautu bab fakullu man yadkhulu, bahwa sesungguhnya kematian itu ibarat pintu, kita pasti akan melewatinya. Sebab itu para pejuang, baik pejuang agama, pejuang bangsa dan negara ini, ingatlah bahwa setiap langkah yang kita lakukan pasti Allah akan mencatatnya. Pasti kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Kita tidak akan lari dari kematian itu sendiri. Walaupun tumpi buruji musyayyadah, walaupun kau berada di dalam benteng yang kuat, kematian datang tidak pernah mengenal dan melihat apa dia tua, kuat, lemah. Sesungguhnya dia datang secara tiba-tiba. Karena itulah Nabi memberikan satu gambaran, aksiru zikral maut, perbanyaklah ingat kematian. Sesungguhnya orang-orang yang mengingat kematian, kata Nabi, hatinya itu akan Allah lembutkan. Dan ketika datang ajal, maka ajal itu datang dengan kenikmatan dan diterima dengan penuh senyuman. Inilah tanda-tanda orang yang baik dan orang yang soleh. Karena itu di malam yang penuh dengan keberkahan ini, mudah-mudahan almarhum sebagai orang tua, sebagai guru spiritual kita, murabbi ruhina, beliau Allah tempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini saja sedikit yang perlu kami sampaikan atas nama pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta. Tentu sekali lagi
amat sangat berduka cita, walaupun beliau sudah lama meninggalkan kita, lebih hampir 40 hari, 1 bulan lebih, namun kita masih mengenang, terngiang apa yang telah beliau berikan pelajaran kepada kita semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf yang seluas-luasnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Jazakallah khair ya, Syekh.